soal pencapresan Pak, Pak Sandiaga kan dinilai sulit sebagai maju sebagai capres kalau masih di Gerindra, karena Gerindra pengennya kan ngusung Prabowo. Itu gimana Pak? Apakah masih mau jadi capres? Terus langkahnya seperti apa? Ya, tentunya kontestasi demokrasi dan tahapan pemilu ini sudah memasuki etape ke dua menuju etape ketiga. Ini udah masuk pertengahan karena tinggal 10 bulan sebelum pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden. Saya sendiri akan fokus untuk terus berjuang bagi kebangkitan ekonomi kita, berada di tengah-tengah masyarakat, dan saya menyerahkan semuanya kepada keputusan partai politik. Ini bukan ranah saya, itu domainnya para pimpinan dan elit partai politik. Saya akan berjuang untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja, memastikan 4,4 juta lapangan kerja di 2024 itu bisa hadir. Dan apapun keputusannya, saya yakin akan menjadi keputusan yang terbaik untuk NKRI. Karena elit politik adalah tokoh-tokoh bangsa yang pasti akan mengambil keputusan yang terbaik bagi kemajuan Indonesia menuju Indonesia maju di 2024.